Baiklah, terima kasih Terence dan Syafiqah di Angkasa Puri. Saya kini berada di Iskandar Puteri Johor untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan keselamatan semasa menghadapi musim monsun. Dan seperti anda boleh lihat, sekarang ni di kawasan ini sedang hujan lebat ya. Dan bersama saya pada ketika ini adalah pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, iaitu Datuk Yahya Madis. Jadi Datuk, terima kasih kerana sudi bersama saya pada pagi ini Datuk. Okay, terima kasih kembali. Jadi Datuk, boleh Datuk terangkan kenapa berbahaya untuk orang ramai ke laut pada musim monsun ini? Jadi musim monsun ini nampak telah pun bermula, yang biasanya hujung tahun bermula pada Oktober hingga Mac tahun hadapan. Jadi waktu-waktu macam ini kesan daripada monsun ini akan menyebabkan gelombang besar, ombak besar, undercurrent water dan sebagainya. Jadi kita nasihatkan kepada orang ramai, sama ada mereka yang memang ke laut untuk memancing atau mencari ikan ataupun mereka yang beriadah, diharap berhati-hati dengan keadaan seperti ini yang mana perkara-perkara luar jangka akan berlaku. Jadi untuk orang yang mandi laut di tepi pantai, adakah ia selamat? Biasanya dalam musim ini, walaupun nampak air tenang di pantai, tetapi ombak di bawah air ataupun water current bawah air amat membahaya, yang boleh menarik mereka yang mandi di tepi pantai. Dan banyak berlaku kes-kes yang mereka tanpa sedar tiba-tiba telah ditarik oleh ombak ke tengah laut. Mungkin ada Datuk boleh bagi sedikit tips kepada mereka untuk mengenal pasti tanda-tanda awal laut yang bergelora. Okey, pada umumnya memang kita tahu sekarang telah bermulanya musim tengkujuh. Jadi eloklah orang ramai untuk menghadkan aktiviti-aktiviti di air. Dan dalam Jabatan Bomba sendiri pun kita ada majlis keselamatan di air di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan kita akan memberikan penerangan ataupun amaran-amaran di tempat-tempat perkelahan, yang mana waktu begini kemerbayaan untuk beriadah di air amat tinggi. Jadi Dato, sejak kebelakangan ni ada tak terima beberapa panggilan kecemasan berkenaan musim ini? Jadi untuk tahun ini kita banyak panggilan-panggilan yang lebih kepada air-air di sungai, mana mereka yang pergi memancing, kanak-kanak bermain di tepi-tepi sungai yang tergelincir dan sebagainya. Itu dalam keadaan yang sebelum musim tengkujuh ni. Dan apabila berlaku musim monsun tengkujuh ni, mana kemerbayaan tu lebih tinggi. Jadi kita harapkan tidak ada perkara-perkara yang berlaku sini, dan Kementerian Kesihatan pun menasihatkan dalam keadaan musim COVID ni lebih baik duduk di rumah kalau tidak ada apa-apa perkara yang perlu dilaksanakan di luar. Okey Dato. Okey, seperti yang kita tahu golongan nelayan kerap ke laut, jadi mungkin wajar kepada mereka untuk sentiasa memakai jaket-jaket keselamatan semasa berada di laut. Jadi saya juga menasihatkan kepada mereka yang pakar di laut ya, seperti nelayan, pemancing-pemancing tegar sebagainya. Mereka juga perlu memastikan keselamatan diri mereka, bot-bot mereka, peralatan-peralatan mereka. Jadi termasuklah jaket keselamatan, mungkin alat pemadam api pun perlu ada dalam bot sekiranya berlaku insiden kebakaran dalam bot di tengah laut. Mungkin nasihat Datuk kepada mereka? Jadi nasihat saya kepada semua rakyat Malaysia, pada orang ramai, dalam keadaan musim tengkujuh ini, kena sentiasa menjangka apa yang di luar jangka. Jadi banyak tempat yang tak pernah banjir, banyak tempat yang tidak berlaku jalan runtuh, banyak tempat yang tak pernah dinaiki air, jalan-jalan raya boleh terputus seperti tahun lepas. Jadi sentiasa menjangkakan apa yang kita luar jangka. Baiklah, terima kasih Datuk atas perkongsian maklumat tadi. Baiklah, sekian saja laporan saya dari Johor. Jangan lupa untuk jaga keselamatan anda semasa musim monsun ini. Kita kembali semula kepada Terence dan Syafiqah di Angkasa Puri. Silakan.